get it. Oh, okay. Okay. Ini saya sebab pernah kita rasa macam ketipu, ketipu sekarang ni mempercayai. Kita tak, kita tak tahu sampai macam mana. Yeah. So bila tengok video, bila tengok apa yang Bella kena, rasa macam sebenarnya budak-budak ni kan. So apa yang netizen rasa tu, sebulat suara lah dia rasa. Kita semua rasa macam geram dengan isu yang belakang tu. Semua rasa macam sampai hati dia buat macam tu. Tapi disebabkan kes masih lagi dalam mahkamah, masih lagi tengah dibincangkan, dibicarakan. So it's unfair juga untuk kita simpi cakap-cakap-cakap kan. Especially macam Yana pun yang pernah hidup dia kan, dekat program TV pula tu. So Yana just harap kes pasal Binder ni akan selesai dengan cepat. Yang salah tu akan dapat hukuman semaksimumnya. Tak ada kompromi, tak ada dikurangkan ke apa ke. Dan pihak yang dianiaya tu akan dapat pembelaan dan kebenaran akan terbongkar. Yana, saya fikir aku buka tak?